Guru agama jadi predator seks. Kejadiannya di Aceh, wilayah yang dijuluki Serambi Mekah. Parah, parah. Jadi, guru agama di sekolah dasar di Aceh Utara terbukti melakukan pelecehan seksual dan mencabuli pada siswinya. Sebelumnya, cuma 4 korban yang berani untuk melaporkan aksi biadab itu. Belakangan, belasan korban lain juga ikut melaporkan hingga total korban jadi 16 siswi. Rupanya, pelaku sudah melakukan aksi biadab itu selama 2 tahun terakhir. Modus yang dilakukannya adalah dengan mengajak siswi membaca buku sambil duduk di atas pangkuannya. Pelaku sudah ditangkap kepolisian setempat. Kepolisian sudah dapat bukti-bukti baru dari korban, sekolah, dan pemeriksaan lanjutan pelaku. Kepolisian minta keluarga membawa korban ke kantor kepolisian untuk mendapatkan bimbingan dan pemulihan trauma. Pelaku terancam akan mendapat hukuman yang setimpal. Tapi yang terpenting, kasus ini semakin membuka mata kita. Predator seks bisa ditemui di mana saja. Gak peduli dia guru agama yang tinggal di daerah yang kental dengan nuansa agamanya. Yuk lawan terus kekerasan seksual!